Dari yang mana yang ini? Kalau kita memang kesepakatan warga untuk setiap persidangan, setiap agenda persidangan kita tetap hadir, tapi memang orangnya di rolling ya, gitu. Kayak misalnya agenda persidangan ketiga yang pertama kali offline itu dari teman-teman yang muda. Terus hari tiga hari setelahnya, kan tiga hari sekali kan ya, hari Senin sama Kamis. Selanjutnya itu teman-teman tim kreatif juga ada, anak-anak muda yang dia sejauh ini yang buat konten kampanye, yang buat video, yang pendokumentasian dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ibu-ibu yang kemarin buat besek itu. Nah, terakhir yang kemarin ini teman-teman yang muda yang sebelumnya belum ikut, ini ikut. Nah, ini yang bapak-bapak. Jadi target kita adalah bagaimana kemudian kita mengawal jalannya persidangan ini. Ini bentuk salah satu bentuk perjuangan kita untuk memperoleh keadilan. Walhi, ada solidaritas perempuan, ada dari teman-teman Walhi Jateng, LBH Semarang dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau di tataran nasional kita dukung sama YLBHI, Walhi Nasional, solidaritas perempuan nasional, Ruha, Amnesty, Jatam dan lain-lain. Nah, kalau terkait dengan hukumnya, kita sedikitnya ada 15 organisasi bantuan hukum yang terlibat dalam pendampingan warga wadas dalam mempertahankan haknya. Jadi tadi mulai jam berapa, Mas? Kalau mulai datang ke sini, kita sampai sini jam 8. Cuma mulai persidangan jam 9.30 lah. Untuk harapannya untuk sidang kali ini apa, Mas? Kedepannya Majelis Hakim bisa melihat, menggali fakta lebih terbuka ya, dalam menggali fakta-fakta yang ada, karena kita mendalilkan soal banyak hal tuh gitu. Nah, itu mungkin nanti kedepannya Majelis Hakim bisa lebih mengeksplor itu lagi, jangan sampai kemudian merugikan dua belah pihak. Itu aja. Ini berarti sidang keempat ya atau keberapa? Sidang kali ini keempat, pokoknya ini tujuh. Besok itu keterangan ahli dari tergugat, tanggal 30 putusan.